Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di channel Belajar Al-Quran untuk pemula, materi 12. InsyaAllah kita akan mempelajari hukum membaca mim sukun, yang mana hukum mim sukun ini terbagi pada 3 hukum. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kemudian yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah ketika mim sukun berjumpa dengan ba. Dan kemudian idgham mimi adalah ketika mim sukun berjumpa dengan mim. Bisa juga disebut dengan idgham mutamatsilain ya, atau idgham dua huruf yang sama. Disebut idgham mimi karena mim sukun berjumpa dengan mim. Kemudian yang ketiga izhar syafawi. Izhar syafawi adalah ketika mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kita akan lanjutkan pembahasannya menuju ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara bahasa, ikhfa adalah samar, maka bacaannya harus disamarkan. Ini nisbatnya ke mim ya, ke mim sukun, harus dibaca ikhfa, harus dibaca samar. Syafawi ini maksudnya syafatain, itu dua bibir ya, atas dan bawah, mengindikasikan bahwasanya ikhfa ini harus bacaan ikhfa ini yaitu didengungkan ini di huruf yang keluar dari syafatain atau dari dua bibir atas dan bawah. Kita akan langsung ke contohnya. Cara membaca ikhfa syafawi ini adalah ketika mim sukun berjumpa dengan ba. Kemudian mimnya harus dibaca dengung sebanyak 2 harokat. Ha dhammahu berjumpa dengan mim sukun hum, ba kasrah bi, mim dhammahmu ditekan ke hamzah sukun bimu, hum bimu, mim kasrah mi, nun kasrah ni, nun kasrah panjang karena ada ya sukun ni, nun fathah na. Oke, dalam praktik membacanya kita akan muwakofkan bacaan kita di nun, maka nunnya menjadi berlafaz nun sukun ya, atau nun sukun alibri. Perhatikan di bacaan mimnya didengungkan 2 harokat. Hum bimu'minin. Mad asli ini menjadi mad arif li sukun ya, karena berada di akhir bacaan kita. Kemudian mimnya didengungkan sebanyak 2 harakat. Sekali lagi, hum bimu'minin. Kemudian fa fathah fa, ini fathah tidak berjumpa dengan alif ya, sehingga ini bukan mad asli. Kenapa? Karena yang berbentuk alif ini sejatinya adalah hamzah. Hamzah yang satu katanya dengan huruf ini ya, dengan kalimat ini yang di depannya. Uhkum. Jadi hamzah ini hamzah dhamah sejatinya. Uhkum artinya berhukumlah kalian, karena ini dibentuk dari fi'il amr atau perintah ya. Maka di sini karena ini menjadi seperti hamzah wasal dan bacaan seperti ini hamzahnya tidak dibaca, fa ini langsung masuk ke ha sukun ya. Seakan-akan hamzah ini tidak ada, maka fa langsung bacaannya masuk ke ha, ditekan ke ha sukun. Fah kaf dhammahku mim sukun kum fah kum, ba fathah ba ya sukun bai, nun fathah na, ha dhammahu mim sukun bainahum. Kita akan analisa terlebih dahulu. Mim sukun berjumpa dengan ba, ini adalah ikhfa syafawi, maka mimnya harus dibaca dengung sebanyak 2 harakat. Kemudian di sini terdapat ba fathah, artinya huruf hijaiyah bersyakal fathah berjumpa dengan ya sukun. Di sini terdapat huruf lin, hanya terdapat huruf lin tetapi tidak terdapat mad lin. Kita baca fahkum bainahum, ingat di mim sukunnya fahkum
hukum bainahum. Ha dhammahu mim sukunhum ba kasrah bi sya fathah sya bi sya ha mad asli ha dal mad asli da ta kasrah ti ha kasrahi mim sukun bi syahadatihim. Ya, di sini terdapat hukum mad asli di ha dan dal. Kemudian terdapat hukum mim sukun berjumpa dengan ba. Di sini terdapat ikhfa syafawi. Jangan lupa kita dengungkan di mim sukunnya sebanyak dua harokat. Hum bi syahadatihim. Hum bi syahadatihim. Kemudian ra ditekan ke ba syaddah rad ba dhammah rabbu ha dhammahu rabbuhu mim sukun rabbuhum ba kasrah bi zal fathah za bi za nun sukun bi zan ba kasrah bi zan bi ha kasrahi mim sukun bi zan bihim rabbuhum bi zan bihim. Oke, kita analisa. Di sini terdapat mim sukun berjumpa dengan ba. Di sini terdapat hukum ikhfa syafawi. Maka mim sukunnya kita baca dengung sebanyak dua harakat. Kemudian ra-nya ini adalah ra tafkhim. Maka harus dibaca tebal. Kenapa? Karena ra-nya bersyakal fathah. Kemudian di sini terdapat hukum nun sukun. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin berjumpa dengan ba, ini adalah hukum iqlab, yaitu maka bacaan nun ini atau suara atau lafaz nun sukun di replace menjadi bacaan mim. Maka dibaca bukan bidhanbi tapi bidhambi. Kemudian bacaan mimnya itu kita dengungkan juga dua harokat. Bidhambi. Jadi ada dua dengung. Dengung pertama di ikhfa syafawi, dengung kedua di iqlabnya. Kita baca. Rabbuhum bidhambi bihim. Sekali lagi, rabbuhum bidhambihim. Kemudian fa fathah fa ba fathah ba ditekan ke sya syaddah fa bash sya kasrah shi fa bashi ra sukun syir ha dhammahu bertemu dengan mim sukun hum fa bashirhum ba kasrah bi ain fathah a bi a zal fathah za dipanjangkan karena berjumpa dengan alif bi aza ba kasrah bi aza bi. Kita analisa. Di sini terdapat ra, hukum ra. Cara baca ra di sini adalah tarqiq. Kenapa? Karena sebelum ra sukun ini terdapat huruf hijaiyah bersyakal kasrah, dan setelah ra sukun ini tidak terdapat huruf isti'la. Ha bukan termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf yang dibaca dengan sifat ditebalkan. Kemudian mim sukun berjumpa dengan ba di sini adalah ikhfa syafawi. Dan kemudian di sini ada mad tabi'i zal fathah berjumpa dengan alif sukun za. Kemudian kita akan wakafkan di ba sehingga posisi mad asli ini berubah menjadi mad arim lis sukun. Kita akan baca panjang boleh sampai 6 harakat. Fabashshirhum bi'adzab. Ba-nya ditekan. Mim sukunnya jangan lupa kita dengungkan. Kemudian ra-nya tidak boleh dibaca tebal. Fabashshirhum bi'adzab. Yang terakhir waw fathah wa ya dhammah yu wa yu mim sukun wa yum dal fathah da wa yum di ditekan ke dal sukun wa yum did kaf dhammah ku berjumpa dengan mim sukun kum wa yum did kum ba kasrah bi hamzah fathah bi a mim sukun bi am waw mad asli dengan adanya tanda
fathah berdiri bi amwal lam kasrotain lin bi amwalin, namun kita akan sukunkan lamnya karena kita akan wakaf di sini. Wawu mad asli ini maka berubah menjadi mad arid nisukun, boleh dibaca lebih dari 2 sampai 6 harokat ya. Wa yumdidkum bi amwal, mim sukunnya jangan lupa. Wa yumdidkum bi amwal, kita lanjutkan ke idgham mimi. Idgham ini maksudnya masuk atau dimasukkan, kemudian mimi ini nisbat kepada mim sukun berjumpa dengan mim, atau mim sukun diidghamkan ke mim. Lam fathah la kaf dhamahku laku mim sukun lakum ditekan ke mim, lakum mi lakum, kemudian mim kasrah lakum mi nun sukun lakum min dal dhamah zu nun dhamah nu panjang karena terdapat waw sukun, nu ba kasrah bi kaf dhamah ku ditekan ke mim sukun lakum min dzunubikum. Di sini terdapat hukum idgham mimi yaitu mim sukun yang ini berjumpa dengan mim kasrah, dan ketika terdapat mim sukun berjumpa dengan mim maka otomatis di atas mim yang dimasukinya itu terdapat syaddah karena bacaan idgham. Cara membaca idgham mimi ini sama halnya dengan membaca hukum mim sukun ikhfa syafawi, yaitu kita dengungkan ya, sebanyak 2 harakat, kemudian ditambah dengan dengung dari mim syaddah atau hukum mim gunnah ya. Kemudian di sini terdapat nun sukun, berarti terdapat nun sukun dan tanwin. Nun sukun berjumpa dengan dal, ini adalah ikhfa, ikhfanya adalah ikhfa ausaf. Nun dhammah berjumpa dengan wawu, ini adalah mautawi'i. Oke, kita akan baca. Lakum didengungkan. Ini terdapat gunnah musyadad juga di sini. Kurang lebih 3 ya, 3 ketukan dengungnya. Kemudian sini ikhfa, ikhfanya bukan ikhfa ab'ad tapi ikhfa awsat. Maka di pertengahan. Lakum min dhunubikum. Sekali lagi, lakum min dhunubikum. Kemudian hamzah fathah a nun sukun an ba fathah ba an ba ta fathah ta kaf dhamahku ditekan ke mim sukun an ba takum mim kasrah mi nun fathah mina. Di sini terdapat alif lam ya, lam ta'rif, lam ta'rifnya adalah lam ta'rif qamariyah, maka dibaca izhar qamariyah, lamnya terbaca minal hamzah fathah a terdapat ra sukun ar kemudian ba kasrah di ya. Terdapat nun sukun, maka di sini ada hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun berjumpa dengan ba adalah ini hukum qalab, yang mana bacaan nun sukun atau bacaan nun ini diganti dengan bacaan mim dan kemudian kita berikan dengung sebanyak 2 sampai 3 harokat di sini. Kemudian ada hukum idgham mimi, mim sukun berjumpa dengan mim ya. Kemudian hukum alif lam qamariyah, dan kemudian hukum membaca ra di sini tafkim. Kenapa? Karena sebelum ra sukunnya terdapat huruf yang bersyakal fathah, dan setelah huruf ra ada huruf isti'la ya, maka ini dibaca tafkhim. Kita baca nunnya menjadi mim
أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Bo-nya kita sukunkan. Sekali lagi. أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Kita lanjutkan pembahasan kita menuju idhar syafawi. Idhar maknanya adalah jelas, dinisbatkan kepada bacaan mim sukun harus terbaca jelas atau harus dibaca zahir ya. Agar bacaan mim sukun kita menjadi idhar adalah dengan cara kita tidak memberikan dengung, dan yang kedua adalah dengan mengatupkan kedua bibir kita. Idhar syafawi adalah apabila mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Baik, kita akan masuk ke dalam contohnya. Hamzah fathah a, lam fathah la berjumpa dengan mim sukun alam, nun fathah na ditekan ke sya sukun nash, ra fathah ra ditekan ke ha sukun alam nashrah. Nah, cara membaca idhar syafawi itu adalah mimnya tidak boleh diberikan dengung. Kemudian harus dikatukan cukup dengan satu ketukan saja atau cukup dengan satu harokat saja. Alam, tidak boleh alam ya. Kita baca sama-sama. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Kemudian hamzah fathah a, lam fathah la. Mim sukun alam, ta fathah ta, ra fathah ra. Kita baca alam tara. Kemudian lam fathah la, kaf dhammahku ditekan ke mim sukun lakum, dal fathah da panjang karena terdapat ya sukun di nun dhammah nu, kaf dhammahku ditekan ke mim sukun lakum dinukum. Kita baca lakum dinukum, lakum dinukum. Hamzah fathah a, mim sukun am, ha kasrahi ditekan ke lam sukun hil, ha dhammahu ditekan ke mim sukun. Di sini terdapat mim sukun berjumpa dengan ha, terdapat hukum idhar syafawi. Kita baca mimnya tidak boleh dengung. Katupkan bibir kita. Amhilhum, amhilhum. Kemudian ha dhammahu bertemu mim sukun hum, sya fathah sya ditekan ke ra syar, ra dhammah ru. Mimnya kita baca idhar. Hum syarru. Syukran kasiran teman-teman semuanya telah menonton hingga akhir video ini. Terima kasih telah bertandang di channel Belajar Al-Quran untuk Pemula Materi 12. InsyaAllah kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.